Sana Pinky, kami angkat tinggi jajang siapa yang tujuh barjo. Satu sentekan masih ada kamal respect. Tiga dua kembali barjo. Timbang adikku sayang. Nampaknya seorang Yusuf Pabuan angkat tinggi Pinky. Apa yang terjadi Pami? Kembali ada jajang Barjun. Lagi-lagi seorang Barjun kembali menghasilkan satu poin. 4-2 bergeser ke belakang nomor punggung 9. Satu bomber dari KMJ juga seorang Yusuf Pabuan angkat tinggi sebelah sana Pinky. Api kali ini menghasilkan satu poin menjadi 3-4. 3-4 ke seorang Kamal respect. Kenapanya kali ini mundur ke belakang dengan kayu rambat jago nomor punggung 1. Timbang adikku sayang. Ada satu kejadian angka 7. Apa yang terjadi masih dapat kesempatan kami. Satu. Lagi ke lapangan dorong Husni mundur ke belakang timbang adik kesayang lepas masih cina ke tangan lawan angkat tinggi berkat. Kamal masih dapat diselamatkan. Ada Barjun kali ini satu primo angkat tinggi. Kali ini nampaknya serang Aan kembali menghasilkan satu poin berkat menjadi 5-6. Masih tertinggal satu poin. Kali ini Randy bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Randy masih konsentrasi lepas sudah. Satu penyelamatan Pahmi angkat tinggi jajang siapa yang tujuh Barjun. Bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Timbang adikku sayang lepas. Masih dapat jinak di tangan lawan angkat tinggi Kamal. Cukup cerdik satu penempatan bola antara yang berbahaya. Sehingga poin kembali dapat disabakan 14 sama. Pinky Lasun lepas. Jinak ke tangan Barjun angkat tinggi jajang. Masih berjibaku ada Randy Kamal respect. Kembali serang jajang. Ada Barjun menyelamatkan. Serang saja Yusni. Kembali dapat keselamatan Borkat. Angkat tinggi. Masih jinak ke tangan lawan. Apa yang terjadi? Tidak bisa mengembalikan bola dengan baik nampaknya seorang Ipan. Sehingga poin kembali bergeser 15-14. Kembali seorang Pinky Lasut bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Ada siapa di sana? Dibendung dengan baik satu pukulan Yusuf Papuan kali ini. Sehingga poin kembali bergeser 16-14. Kembali Pinky Lasut satu senter pembagi bola dengan gaya rambut yang cukup menarik. Apa yang terjadi? Nampaknya tim out di 16 poin dari Bapak Wasit. Nampaknya kali ini menghadiahkan tim out saja untuk kedua tim yang mana kelaga. Dan kali ini GMJ Kota juga nampaknya tertinggal 2 poin. Kita saksikan sama-sama Pinky Lasut bergerak ke belakang. Timbang adikku sayang lepas. Cina ke tangan Pahmi. Angkat tinggi. Yes. Satu sentekan masih ada Kamal respect. Luar biasa satu kecerdasan dengan satu ilmu yang luar biasa. Yang mana sering belang melintang di pertarungan kali ini. Memperlihatkan satu materi yang cukup berarti. 17-14. Pahmi angkat jajang siapa yang dituju. Ada penyelamatan Barjun kepada siapa kali semi B. Cukup tajam kali ini nampaknya seorang Kamal melakukan satu pelanggaran. 15-17 kembali mundur ke belakang. Yusuf timbang adikku saya. Keras tetang bola ada. Angkat tinggi Lasut siapa yang dituju. Api. Cukup cerdik. Satu penempatan bola yang cukup akurat dari seorang Apik dengan gaya variasi serangan dengan tangan kidal. Seorang Apik kembali menggedor jantung pertahanan. 18-15. Kamal respect. Cina angkat tinggi. Cukup tajam.
cukup cerdik. Satu penempatan bola variasi tumpuk bola antara yang berbahaya dari serang Yusni, kembali menghasilkan satu poin 16-18 Yusni. Lepas terlalu ceroboh nampaknya serang Yusni, sehingga poin gratis tanpa ongkir untuk Perkat bertambah 19-16. Randy, satu atlet pendatang baru dari Kor Perkat Sigintung, lepas dengan tenang, ada Pami angkat jajang semi bay. Cukup cantik lagi-lagi serang Ipan, kembali menggedor jantung pertahanan lawan dengan satu pukulan cepat 17-19. Kembali Ipan bergerak ke belakang, timbang-timbang keras, ada satu penyelamatan angkat tinggi. Wah, bola antara yang berbahaya masih mantap tangan lawan, kembali masih berebutan, ada docil siapa yang tuju api, kembali Fahmi. Satu headshot, war luar biasa. 18-19 kita saksikan penonton yang budiman. 18-19 sekarang Ipan kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata, lepas angkat tinggi. Satu pukulan tajam dapat di blokade benteng pertahanan. 19 sama Ipan, kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman, lepas Ipan, ada angkat tinggi. Ada siapa di sana, arah? Wow, masih tidak sampai nampaknya. Satu pukulan serang Barjun terhalang pita jaring, sehingga poin kembali bergeser 20-19. Cina angkat jajah Barjun 20 sama. KM Jet nampaknya kali ini bergerak ke belakang lewat satu bomber Barjun, timbang-timbang adik sayang dengan satu ancaman cukup nyata, timbang-timbang lepas melambung datang bola, ada Kamal respect angkat tinggi. Cinak di tangan lawan, tapi sayang kali ini terlalu sulit untuk dikembalikan. 21-20 kali ini menurut ke belakang serang Aan dengan satu ancaman cukup nyata, masih jinak tangan Pami angkat jajang. Wey, luar biasa kali ini seorang Ara, seorang Acil si budak letik bisa ngapung kepunyaan atlet GMJ juga Indonesia. Kali ini bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata, lepas masih jinak ke tangan lawan. Apa yang terjadi? Nampaknya terlalu sulit untuk dikembalikan dan poin kembali bergeser untuk GMJ juga. 2 poin lewat seorang arah Acil, satu atlet budak letik bisa ngapung, lepas jinak ke tangan lawan, angkat tinggi, ada Kamal cukup cerdik dengan segudang materi di otak seorang Kamal respect, kembali menghasilkan satu poin 22-22. Acil si rambut api kali ini bergerak ke belakang, dapat selamatan Pami angkat tinggi. Track ball terjadi, luar biasa. 23-22, satu penempatan bola seorang Yusuf Babon, mundur ke belakang, timbang-timbang adikku sayang, 1-2-3 mundur ke belakang. Seblok Maoci ada 23 sama. Pinky bergerak ke belakang, satu ancaman cukup nyata, lepas melambung datang bola, ada Barjun angkat tinggi. Ipan kembali menggendor jantung pertahanan lawan. 24-23. Seandainya ini dapat disamakan, maka drama akan terjadi. Kali ini menurut ke belakang seorang Yusuf Babon bergerak dengan satu ancaman cukup nyata, angkat siapa yang dituju, Kamar respect, ada Fahmi angkat kembali, siapa kali ini? Masih jinak di tangan lawan, ada siapa di sana? Masih jinak kembali ke MJ. Luar biasa kali ini, apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Ada di tangan seorang Barjun tentunya. Ini lebih seorang Barjun duduk ke belakang, timbang-timbang anakku sayang, 1-2-3 saya melakukan sudah kembali, maka seorang Epi bagaimana? Namun pertangkapan ini sementara, apa yang terjadi Epi?
bertambah poin pecah menjadikan 1-0. Satu duduk ke belakang, timbang-timbang seorang Arjun dapatnya 1-2-3 save, lakukan sudah kebalik, ada siapa di sama seorang pikir bagaimana Godzil kali ini tertangkap sudah ataupun dipendung dapat dia pegolot seorang Godzil menjadikan saja 2-0. Dua duduk ke belakang, timbang-timbang ada kesayang 1-2-3 seorang Arjun, satu save lakukan KMZ, lepas angkat di kembali seorang kebe, ada siapa di sama bagaimana Kamal Muara nampaknya bisa mengejar pertahanan dari Kinaman nampaknya untuk Kinaman dari GMZ. Tentunya berkat pertama menjadikan 1 untuk Kinaman dari berkat timbang-timbang kecil. 1-2-3 set lakukan sudah. Ada siapa di sana mungkin? Apa yang terjadi Jajang? Seorang Kamal nampaknya bisa menembus jantung sementara walaupun lemah. Tetapi menjadikan saja poin kerana nampaknya menjadikan 2 sama 2 untuk Kinaman dari berkat. Berkat duduk ke belakang timbang sayang seorang kecil bagaimana seorang Fahmi, ada siapa di sana Jajang yang tuju, apa yang terjadi santai kembali ada Piki, bagaimana kembali bisa bertangkap seorang Perjun, angkat saja mungkin ada siapa Yusuf kembali namun kali ini bagaimana lepas kegelapan dan mabaknya tidak bisa diantisipasi dengan baik, kedudukan bertambah menjadikan saja 3-2-3 untuk kesempatan dari Kinaman berkat tentunya berkat menuju ke belakang timbang-timbang ilmu bagi seorang kecil maka sudah kembalikan Perjun ada siapa bagaimana apa yang terjadi bisakah seorang Apik kembali masih ada seorang Tuan kembali Perjun santek ada siapa masih bisa bertahan santek demi santek nampaknya seorang Kamal Muara bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambah masing-masing di pada kesempatan kali ini nampaknya untuk ke belakang timpang-timpang anakku sayang siapakah kerananya akan dituju mungkin apakah satu set lakukan kembali ada siapa di sana yang dituju bagaimana Jajang kali ini Yusuf apa yang terjadi keluar nampaknya pengembalian sementara kali ini menjadikan saja bertambah untuk kesempatan kali ini menjadikan saja 3-4-3 untuk ke belakang timpang-timpang anakku sayang 1-2-3 set lakukan kembali angkat ada siapa di sana yang tuju bagaimana kali nampaknya seorang Kamal Muara ataupun seorang Kamal Respect nampaknya bisa menghasilkan dengan baik menjadikan saja 5-3-2 ini di muka untuk mengejar nampaknya pun ke belakang timpang-timpang anak sayang 1-2-3 ada seorang pinggi kali ini bagaimana apa yang terjadi nampaknya seorang Yusuf menjadikan saja poin bertambah menjadikan saja 4-5-4 untuk ke belakang timpang-timpang seorang Jajang sang senter ini menuju ke belakang 1-2-3 sip lakukan juga kembali angkat seorang depan ada siapa pinggi bagaimana apa yang terjadi sama Fabi akan siapa di sana tuju bagaimana saya dikemasuk kali ini seorang Yusuf nampaknya belum bisa menembus jantung sementara kedudukan bertambah menjadikan saja 6-4 timbang-timbang anakku sayang 1-2-3 sip lakukan Kamal kembali Perjun angkat seorang Jajang seorang apa yang jadi namun kali ini nampaknya bisa menembus sementara kali ini seorang Yusuf menjadikan saja bertambah untuk gerbang dari perkat sekitar 7-4 duduk ke belakang timbang-timbang anakku sayang ilah mungkin seorang Kamal respect punya nama satu sip kembali ada siapa di sana mungkin bagaimana apa yang terjadi ada Ipong bagaimana lagi-lagi terbendung menjadikan saja 8-4 nampaknya tim out kembali dipinta untuk dipadat kesempatan kali ini untuk dipegang seorang Kamal respect nampaknya menuju ke belakang timbang-timbang 1-2-3 ada siapakah yang akan dicubuki seorang Kamal satu sip lakukan sudah kembali apa yang terjadi seorang Fahmi kembali angkat ceba di sana mungkin contekan saja apa yang terjadi Puan nampaknya tertangkap sudah seorang Aan menjadikan saja poin 5-8 inilah mungkin seorang Yusuf kali mungkin kubat timbang-timbang satu set lakukan sudah kembali apa yang terjadi masih kelabat gasai oleh Bendang kali ini seorang Yusuf menjadikan saja 6-8 6-8-2 poin di muka untuk menjadi persamaan 1-2-3 menunggu belakang satu sep seorang Yusuf lupakan sudah angkat Kamal Muara ada siapa di sampingki bagaimana Randy tanpa tambah bilang nampaknya bisa menghasilkan dengan baik menjadikan saja 9-6 menunggu belakang timbang-timbang ada pesan 1-2-3 masih seorang Randy satu sep lakukan kembali ada siapa di sana bukan Husni bagaimana Husni kali ini nampaknya seorang kecil malah terpengaruh seorang kecil nampaknya terpengaruh kali ini untuk kenalan dari GMZ seorang Husni mundur ke belakang menjamping bang 1-2-3 satu set lakukan sudah kembali
namun kali ini terlalu panjang seorang Husni. Menjadikan saja poin kembali menjadi 10-7. 10 duduk ke belakang, timpang-timpang ilah seorang apik si tangan kidal beracun. Satu set, kembali angkat. Ada siapa jajang? Bagaimana? Barjun kembali, ada apik santai kembali. Lagi-lagi bisa dipertahankan. Ada jajang santai ke depan kembali seorang Epi. Lagi-lagi ada seorang PG. Wes, hai. Kali ini kata seorang perkat nampaknya untuk seorang Kamal, respect punya nama. Menjadikan saja 11-7, 11 mendukung belakang timpang-timpang anakku sayang. 1, 2, 3, 11 lakukan sudah. Kembali nampaknya, seorang baju membaca. Bisa mencoba pertahanan dari kenaman perkat cikintuk tentunya. Menjadikan saja 8-11, timpang-timpang 1-11 lakukan sudah. Kembali angkat. Masih ada siapa pinggir, bagaimana Becil? Becil kali ini melakukan pelanggaran tentunya. Menjadikan saja 9-11, 9 untuk kesempatan kali ini. Timpang-timpang anakku sayang. Inilah bagi seorang ipang empat. Kembali angkat, ada Epi, ada siapa pinggir. Puan kembali bisa dipertahankan. Ada siapa kali ini lagi-lagi. Puan kembali, wahai. 11 menunggu di belakang, timpang-timpang anakku sayang. 1, 2, 3, masih seorang kecil. 1-1, kembali angkat, ada siapa bisa mungkin apa. Bisa dipertahankan, bisa dipertahankan seorang jajang bagaimana kembali Yusuf, hai Yusuf dapat bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambah. Menjadikan saja 11-11 menuju belakang, timpang-timpang anakku sayang. 1, 2, 3 masih seorang jajang. 1-1 dilakukan. Kali ini jajang bisa menghasilkan dengan baik, bertambah menjadikan saja 12 tentunya. Inilah mungkin dari kenaman KMJ seorang jajang sang center. 1-1 dilakukan sudah. Kembalikan Tuan, angkat siapa yang dituju, bagaimana Parbi kembali bisa dipertahankan. Sorong, bagaimana pengembalian kali ini kurang begitu akurat nampaknya. Menjadikan saja kembali untuk kenaman dari Porkat. 20-12 20-12 timpang 1-2-3 lepas kembali angka siapa di selama yang tujuh. Bagaimana apa yang terjadi seorang ipang? Terlalu panjang seorang ipang kali ini nampaknya. Menjadikan saja 21 duduk ke belakang, timpang-timpang anakku sayang. Ada siapa kekerangannya akan dituju mungkin nampaknya. 1-2-3 timpang-timpang menimbang 1-0 dilakukan kembali. Angkat siapa di sana yang tujuh, bagaimana apa yang terjadi? Kali ini nampaknya seorang ipang salah pengertian. Menjadikan saja poin kembali, menjadikan 22-12 22-12 satu set dilakukan saja mungkin. Angkatkan siapa yang tujuh mungkin kali ini, bagaimana apa yang terjadi? Kampuknya belum bisa ditembus. Menjadikan saja 23-23 untuk kesempatan dari Porkat tentunya. Mundur ke belakang, timpang-timpang anakku sayang. Satu set dilakukan kembali. Angkat siapa yang tujuh, bagaimana apa yang terjadi? Tantan kembali, namun apa yang terjadi? Nampak seorang Tantan bisa menembus jantung sementara kedudukan bertambah. Menjadikan saja 13-23 13 menuju ke belakang, timpang-timpang anakku sayang. 1-2-3 set dilakukan sudah. Kembali angkat, bagaimana apa yang jadi? Sorong saja mungkin. Kembali ada siapa? Angkat, bagaimana? Dibukus! Lagi-lagi nampaknya seorang ipong kali atau seorang Husni nampaknya bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambah kembali. Menjadikan nampaknya menuju ke belakang, ipong kali ini 1 set lakukan seorang Yusuf. Angkat set, bagaimana? Santek saja, bagaimana apa yang terjadi? Lagi kali ini lepas saja mungkin. Kapaknya bisa menghasilkan dengan baik, bertambah menjadikan 24-14 24-14 1-2-3 menimbang-timbang sepenuhnya. 1-2-3 lepaskan sudah. Kali ini nampaknya si kulit benar belum bisa menembus jantung sementara kedudukan bertambah. Menjadikan saja 15-24. Kita akan lihat bersama-sama di pada kesempatan kali ini untuk kenaman dari seorang Sultan punya nama. 1-2-3 set lakukan sudah. Angkatkan mungkin apa siapa kali ini, sorong kembali, bagaimana? Dan selesailah sudah 25-15. Ya tidak mungkin di babak yang kedua tentunya. Silakan yang mau sembahyang, silakan kepada para penonton yang ingin sembahyang masjid ada di bawah, di bawah area lapangan pertandingan. Untuk pemain tidak dipandu terlebih dahulu, silakan. Thank you.
Baik nampaknya kemenangan Adan telah berlalu. Kita alihkan lagi ke lapangan dengan pin bergeser menjadi 2-1. Baik 2-1 perhatikan saat Dotsil nampaknya lepas ke belakang angkat 1. Lagi-lagi satu hempasan tajam Yusuf. Zinak di tengah Kamal Muara lepas. Apa yang terjadi maksud nampaknya sehingga satu pin bergeser untuk Perkat Sigitung menjadi 3-1. Baik kembali 3-1 konsentrasi maksimal perhatikan saat 1-2-3 siapa yang akan dituju lepas ke belakang cukup tenang. Angkat 1-2 bagaimana nampaknya trackball terjadi sehingga satu pin bergeser menjadi 2-3. Lepas 2-3 konsentrasi maksimal perhatikan saat 1-2-3 siapa yang akan dituju nampaknya setelah jajang. Angkat pondasi berforkat 1-2-3 satu hempasan ke belakang jinak di tangan angkat 1-2. Satu hempasan Kamal Muara nampaknya dari belakang melakukan hempasan tajam dengan poin bergeser menjadi 4-2. Baik kembali 4-2 konsentrasi lepas ke belakang 1-2-3 angkat terlalu depan nampaknya jajang 1-2-3 free ball. Apa yang terjadi lagi-lagi Apip nampaknya terlihat jaring disentuh dan dampak nyata bergetar sehingga satu pin bergeser menjadi 3-4. Baik 3-4 kembali KMC lepas ke belakang cukup tenang. Jinak di tangan siapa di sana kembali satu hempasan tajam Apip. Lagi-lagi satu ganjalan tampaknya terlibat KMC sehingga satu pin keberuntungan bertambah menjadi 4-4. Lepas 4-4 konsentrasi maksimal 1-2-3 siapa yang akan dituju KMC nampaknya timbang-timbang Yosef Pavon. Angkat 1-2-3 satu hempasan tampak menyata Kamal Muara namanya sehingga satu winter guest untuk Perkat Sigitung menjadi 5-4. Baik kembali Kamal Muara dengan segudang pengalaman timbang-timbang konsentrasi maksimal lepas ke belakang cukup menang angkat pondasi 1-2-3 satu hempasan-hempasan tajam juga berbalik unggul ataupun kembali satu winter geser menjadi 5-5. Baik kembali konsentrasi perhatikan saat dengan poin 5-5 napa. Baik kembali konsentrasi perhatikan saat timbang-timbang 1-2-3 lepas ke belakang cukup tenang. Angkat 1-2-3 satu hempasan tajam lagi-lagi Apip. Si tangan tidak racun dengan poin bergeser menjadi 8-7. Baik kembali 8-7 perhatikan saat nampaknya daripada Perkats kembali mencoba merasuki di posisi terbaik dengan segudang pengalamannya ataupun kembali daripada si anak Kamal Muara dengan gaya rambutnya berjambul kembali alihkan pandangan kita ke lapangan konsentrasi maksimal Apip. Angkat pondasi Fahmi 1-2-3 lagi-lagi satu ganjalan tampaknya ke Perkats Sigitung satu pin bergeser untuk Perkats menjadi 9-7. Baik 9-7 kembali konsentrasi maksimal 1-2-3 lepas ke belakang cukup tenang. Angkat pondasi 1-2-3 terlalu depan jajang nampaknya kembali 1-2-3 angkat di Kamal Muara sontakan tajam umpan ke belakang lagi-lagi satu sontekan kurang depan sehingga satu pin bergeser menjadi 10-7. Lepas 10-7 perhatikan saat konsentrasi 1-2-3 lepas ke belakang angkat pami umpan tinggi bajin lagi-lagi gagal nampaknya kembali 1-2-3 ribu. Apa yang terjadi hempasan-hempasan tajam daripada Perkat Sigitung nampaknya masuk di posisi terbaik dengan poin bergeser menjadi 11-7. Baik kembali 4 leading KMJ konsentrasi masih perhatikan saat angkat 1-2-3 lagi-lagi satu hempasan jinak di tangan lawan namun sayang satu terpeleset tajam Epi nampaknya satu pin bergeser menjadi 8-11. Baik kembali 3 leading untuk kemudian daripada KMZ juga perhatikan saat Barjun timbang-timbang konsentrasi lepas ke belakang angkat pondasi 1-2-3 lagi-lagi satu trackball terjadi dengan pin bergeser untuk Perkat Sigitung menjadi 12-8. Baik kembali 12-8 timbang-timbang konsentrasi Aan bernama lepas ke belakang 1-2-3 angkat satu hempasan tajam jinak dengan Perkat 1-2-3 balasan daripada Amal angkat 1-2-3 Perkat lagi-lagi jinak angkat tinggi 1-2-3 apa yang terjadi lagi-lagi jinak dengan 1-2-3 terganjal nampaknya daripada Perkat Sigitung satu pin bergeser menjadi 13-8. Baik 13-8 konsentrasi perhatikan saat 1-2-3 lepas ke belakang angkat 1-2-3 lagi-lagi angkat tinggi pondasi 1-2-3 Kamal Muara nampaknya
Satu hempasan tanpa kawalan daripada Porkat Sigintung merasuki di posisi terbaik dengan poin bergeser menjadi 14-8. Baik kembali 14-8 timbang 1-2-3 lepas ke belakang Pak Jun. Angkat apa ini? J! Lagi-lagi Yusuf nampaknya tanpa kawalan sehingga satu win bertambah untuk GMZ juga menjadi 9-14. Baik kembali konsentrasi maksimal 9-14 perhatikan saat Ara Acil lepas ke belakang cukup menang. Angkat 1-2-3. Hey! Docil Ardacila nampaknya melakukan satu hempasan tajam ataupun menghabiskan di laga laper set. Game point 15-9.